semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Surf588. Ini turnamen kedua dari grup B. Nah, di sini yang pertama kali gua udah mati karena roommaster-nya ngeplay tanpa gua beri arahan untuk mulai permainan, tapi nggak apa-apa karena kalau diulang lagi bakal ribet dan kelamaan. Di sini seharusnya gue spektator, tapi karena pesertanya banyak yang nggak online, jadinya gue ikut bermain. Ya sebenarnya males juga, susah juga sambil bermain sambil ngeliatin hero-hero atau combo-combo yang dipakai oleh peserta lain. Ya mungkin next turnamen bakal lebih bagus lagi, bakal lebih kondusif lagi, dan bakal lebih terarah lagi peserta-pesertanya yang gak online langsung di drop out atau gimana, nanti gue pikirin lagi. Di sini pesertanya adalah Balae, Mimang, Squad Oksigen, Finn. Finn ini kayak pet ya, pet Finn, Griffin, kepanjangannya dari Finn itu Griffin. Terus Kuntul Gede. Selanjutnya Gedjans, dan yang terakhir IB. Menurut gua, di setiap match turnamen yang gua adain, pesertanya gokil-gokil, kombonya jago-jago. Harus lebih banyak latihan. Mungkin kedepannya bakal ada turnamen global lagi yang sering muncul. Oke, kita pakai combo apa nih? Undead atau Punisher atau makhluk buas yang biasanya itu epic comeback. Di sini gue masih bingung banget mau combo apa. Lawan Jones, apakah menang? Kayaknya kalah nih. Soalnya dia ada tinju baja 2. Bener kan? Kalah. Di posisi pertama yang megang Mimang, posisi kedua yang megang Good Jones, posisi ketiga yang megang IB. Biasanya tuh yang peringkat pertama tuh yang paling bawah lah, epic comeback. Nggak mungkin di atas terus, biasanya lah ya. Tapi kalau gue yang di posisi bawah itu nggak bakal bisa ke epic comeback, malah mati pertama. Lawan IB lagi. Mungkin nanti di turnamen minggu depan, turnamen yang keempat atau kelima, gue bakal ngadain sesuatu yang berbeda, dimana gue bakal ngadain turnamen dengan mode squad. Jadi hadiahnya itu 20.000 atau 30.000. Gimana nih pendapat lu? Pendapat kalian-kalian semua nih. Atau mode kooperatif yang hadiahnya 20.000, jadi yang menang itu langsung dapat 10.000.
Kan kalau yang mode klasik itu yang menang dapat 10.000 sampai 5.000. Kalau yang kooperatif dapat 10.000 10.000, tapi kalau yang squad mungkin dapatnya 4 kali 10 40. Enggak deh. Kayaknya bakal gua adain mode kooperatif aja. Dicoba dulu ya. Di sini yang posisi pertama masih Mimang. Wah, IB gugur. Dan di posisi terakhir masih gua. Iya, masih gua. Dengan HP 76. Banyak banget yang terbuang. Kombonya enggak jelas. Mungkin dari ada yang punya ide mau bikin konten atau gimana, atau collab atau gimana, atau gua ngadain event buat para subscriber atau gimana. Tapi nanti gua bakal ngadain event untuk khusus subscriber, di mulai dari 1000 subscriber. Karena apa? Karena di situ gua bakal ngepostingnya di komunitas, dan ya bakal banyak event lah dari gua. Pokoknya terus dukung channel ini biar event-eventnya semakin besar juga, dan game kesayangan kita bisa jadi best game of the year tahun ini, tahun depannya lagi. Soalnya menurut gua, game auto battler gini kan sebelumnya udah ada Auto Chess sama Dota Underlords yang udah booming, tapi pengembangnya nggak se Rise Tencent. Jadi ini menurut gua pas banget ada game auto battler yang pengembangnya Tencent. Nah, kembali lagi ke game. Di sini gua lawan kuntul gede dan gua kalah, kena 6 poin. Sedangkan Mimang sudah 6 kali win streak, disusul Vin, disusun kuntul gede, AB, Good Jones, Balai, dan squad Oksigen. Udah pada inisiatif ternyata player Tisras, walaupun belum ada guild, belum ada mode guild, belum ada fitur guild, tapi udah pada bikin guild duluan biar udah kompak, biar makin joss ketika ada fitur guild. Dan mungkin juga kalau udah ada fitur guild, gue bakal buat guild khusus subscriber. Di sini gue lawan Mate, Balai. Sebenarnya enakan live streaming ini, turnamen ini live streaming, tapi gue masih belum bisa karena keterbatasan. Jadi tolong dimaklumin dan mohon maaf. Memang udah 7 kali win streak, ronde 10 trio beruang, dan gue sih di sini rencananya udah mempersiapin mempersiapin combo druid, karena combo druid benar-benar ngeselin, ditambah lagi makhluk boss. Tapi anongol terus, nggak jelas maunya kemana. Mungkin nanti gue bakal cari cara atau cari tips sama triknya gimana sih hero-hero yang gak jelas gini. Jadi di awal-awal tuh dapet kombonya gak jelas, mau kemana gak danta. Yang penting nahan poin dulu. Jadi biasanya tuh di akhir-akhir itu tipe-tipe hero legend itu kan ratingnya munculnya lebih gede, apalagi di level hero 9 itu 3% kemunculan rate hero legend. Di sini gue ada bintang 3,
druid gue satunya. Dan Finn juga, burung bulbulnya udah level 3, tapi di posisi teratas masih dipegang oleh Mimang dengan 7 kali win streak. Atau apakah Mimang bakal juara atau bakal kena comeback gua? Yang akhir-akhir ini gue suka banget pakai combo beast atau makhluk buas, karena apa? Karena combo warlock gue, 4 warlock punisher, 4 warlock, 4 warlock punisher, punisher assassin itu kalah semua sama beast. Ada dua hero yang, ada dua combo yang benar-benar bisa ngalahin kombonya full assassin. Yang pertama makhluk buas, beast itu, beast druid. Terus yang kedua ini combo rider. Itu benar-benar susah. Susah banget. Di sini gua dibantai sama Finn. HP berkurang 11. Mimang masih di posisi pertama dengan 9 win streak. Di posisi terakhir ternyata ada Balai. Dua terbawah mau nyusul-nyusulan nih. Cepetan, siapa nih yang mau order? Gua atau Balai? Banyak yang request kalau video ini terlalu kepanjangan, 30 menit, 40 menit. Kira-kira menurut kalian yang menonton video ini, yang setia, gua percepat 1,5 kali, gua percepat 2 kali, gua percepat 4 kali, gua percepat 8 kali, atau gua nggak upload video, nggak lah maksudnya, atau yang cuma to the point aja, misalnya kayak pemilihan hero nya gua skip langsung ke battle lawan player. Jadi nanti pas pemilihan gue skip player, pemilihan gue skip langsung battle lawan player. Ditunggu ya, saran kritik, wajib banget nih ngasih saran nih. Di sini kembali ke game, druid gue 4 udah jadi, tinggal nunggu doang ini, nunggu kalah. Oh iya, oke, mohon maaf nggak bisa terlalu sampai habis ini, gua ngeditnya malam, besok kerja, jadi masalah pengeditan gua nggak bisa terlalu maksimal banget. Yang penting kita akan terus adain event. Terima kasih. Mohon maaf jika pengeditannya benar-benar buruk. Dan ditunggu di turnamen selanjutnya.
Victory is within grasp. Three warriors, two humans. Thank you.